perkembangannya luar biasa ya. Tahun 2019 kita sudah mengalokasikan dari hortikultura kurang lebih sekitar 1.100 hektar untuk pengembangan ya, terutama di daerah-daerah yang bukan sentra bawang merah. Kita dorong daerah-daerah yang baru berkembang ya di luar Jawa untuk bawang merah, kita dorong dengan menggunakan TSS. Karena kita lihat dengan menggunakan TSS ini ternyata dari segi keuntungan dia luar biasa, karena harga benih kalau pakai umbi itu kan mahal ya. Nah, tapi kalau dengan TSS ini relatif lebih murah. Jadi tadi istilahnya penurunan biaya produksinya itu untuk dengan menggunakan TSS ini luar biasa. Sebagai sekali karena program pemerintah yang 1.000 hektar itu luar biasa. Kami sudah dari tahun 2006 sebenarnya mengembangkan TSS ini. Tidak bisa begitu banyak menjangkau daerah-daerah. Tadi Pak Dirjen bicara dia Kalimantan Timur, perbatasan dengan Timor Leste. Nah, itu kan bisa dilakukan hanya apabila pemerintah ikut serta gitu. Dan ini memang karena tujuannya sama, yaitu menolong petani, pemerintah dan perusahaan, sehingga dengan adanya program pemerintah ini jadi lebih cepat gerakannya gitu, dan lebih banyak petani yang bisa merasakan manfaatnya.